Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'aku bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi, a'udhu bika min hamazati syayatin, wa a'udhu bika Rabbi an yahdurun. Ikhwat al-iman, asatidzatul kiram, guru-guru yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah jalla jalaluhu. Amin ya Allah. Pemirsa cahaya hati yang insyaallah hatinya diberi cahaya oleh Allah. Cahaya fajar, cahaya dakwah, cahaya rahmat kasih sayang Allah, dan kita pun akhirnya saling berkasih sayang karena Allah. Fajar ini indah sekali, kita kembali diperkenankan oleh Allah menyimak tausiah dengan judul empat is. Kita semua ingin tahu apa itu empat is. Kali ini bersama Ustaz Saifullah Muhammad Saifullah MA. Silakan Ustaz. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ustaz Muhammad Arifin Ilham, ikhwafillah, para asatiz zikra, pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Kita semua pasti dalam hidup di dunia ini banyak menghadapi masalah. Bahkan disebut oleh guru kita ujian hidup. Karena itu Allah memberikan solusi dari setiap masalah itu. Dan Saifullah ingin mengungkapkannya dengan memudahkan untuk menghafalnya, yaitu dengan empat is. Jadi menghadapi, bukan empat istri ya? Ya itu juga bisa. Itu bagaimana kita menyelesaikan masalah ini dengan cara empat is ini. Yang pertama yaitu isti'adzah. Isti'adzah itu bermakna kita minta perlindungan Allah terhadap tipu daya setan yang terkutuk. Ternyata masalah yang terjadi itu tanpa kita sadari karena gara-gara setan. Tipu daya setan yang setiap saat menggoda kita, akhirnya banyak masalah, baik pribadi, keluarga, pekerjaan, dan segalanya. وَمَا يَعْسُ أَلْبِكِ الرَّحْمَنِ نُكَيْدْ لَهُ شَيْطَانًا فَوَلَهُ قَرِينَ. Siapa orang yang lupa kepada Allah, maka setan menjadi teman dekatnya. Nah, teman dekat itulah yang menjadikan masalah dalam hidupnya. Karena itu, kita susah menghadapi tipu daya setan kecuali Allah tolong kita. Dan Allah ajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita, ya Allah, hamba mohon perlindungan Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Setan menggoda kita bukan setiap hari, tetapi ternyata setiap saat. Setiap saat itulah kita harus punya bentengnya dengan minta perlindungan Allah melalui zikir, tentunya melalui perlindungan Allah. Dalam ayat misalnya dijelaskan setan itu menggoda dalam setiap arah, depan, belakang, kanan, kiri. Tetapi ternyata setan tidak bisa menggoda kita dalam posisi kita di atas dan di bawah. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa yang di atas itu posisi kita berdoa, di bawah itu posisi kita sujud. Kita minta perlindungan Allah dengan isti'adzah, lalu kita sujud, kita minta juga melalui isti'adzah itu dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lindungi kita, akhirnya Allah berikan jalan keluar terhadap masalah yang kita hadapi. Amin. Pemirsa cahayati rahimakumullah. Lalu yang kedua, istighfar. Dan kali diungkapkan oleh guru kita, istighfar bermakna itu ghafara dan aslaha. Itu kita minta ampun dan juga minta perbaikan. Ternyata masalah itu terjadi karena banyak dosa. Masalah itu terjadi karena kita melakukan khilaf kesalahan dalam hidup ini. Dan Allah melalui baginda kita Rasulullah sebagai uswah kita, kita ketahui Rasulullah itu bukan hanya akhlak yang hasanah, bukan hanya karimah, tapi azimah. Kalau hasanah itu dia berlaku baik,
orang lain berlaku baik kepada kita, lalu kita balas dengan kebaikan. Tapi kalau karimah, orang berbuat jahat, kita maafin. Yang lebih hebat lagi, azimah, itulah akhlak Rasul. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah, sering kali dicontohkan ketika Rasulullah sholat selalu diludahi oleh orang Yahudi. Suatu saat Rasulullah tidak ada yang meludahi. Lalu bertanya, siapa ini orang yang meludahi saya? Di mana orangnya? Apa yang dilakukan Nabi? Dia datang, menjenguknya, mendoakan, bahkan mengobatinya. Orang Yahudi itu terkesan, lalu akhirnya dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Artinya adalah kejahatan dibalas dengan kebaikan, itulah akhlak yang azimah. Wa innaka la'ala ulukin azim. Nah, kalau kita menghadapi masalah yang terjadi, kembali lagi kepada istighfar ini, karena ada dosa yang kita lakukan, lalu kita istighfar kepada Allah. Ini kulli lamhatin. Mengingatkan ketika seorang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Wahai Sayyidina Ali, saya punya masalah yang hebat. Saya sudah kemana-mana dan sudah berbagai macam cara saya lakukan agar keluar dari masalah ini. Apa yang saya lakukan, wahai Imam? Apa kata Sayyidina Ali? Pulanglah engkau, bertaubatlah sungguh-sungguh kepada Allah, disertai dengan banyak istighfar kepadanya. Kemudian badal ayam, setelah sekian lama dia datang lagi. Alhamdulillah, hai Ali, aku sudah menemukan jalan keluarku, bahkan sekian banyak hikmah yang kutemukan dari masalah-masalahku. Sekarang aku datang mengucapkan terima kasih kepadamu, selaku bersyukur kepada Allah. Dan aku juga bertanya, apa hubungannya masalahku dengan taubat dan istighfar yang kau ajarkan padaku? Imam Ali menjawab, masalahmu karena dosa-dosamu. Qalu ta'irukum ma'akum haindu zikiratum balantum qawmusyrikin. Kemalanganmu itu karena dosa-dosamu kepada Allah. Fi'lud dzunub syu'mun. Rasulullah SAW bersabda, orang banyak dosa itu banyak sialnya. Maka tak kala kau bertaubat, kau minta ampun kepada Allah, dosamu diampuni oleh Allah. Bersih, maka Allah angkatlah masalahmu. Allah tunjukkan jalan keluar. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasana ila ajalin musamma. Bertaubatlah kalian kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Allah tunjukkan jalan keluar. Sampai engkau maksiat lagi, nauzubillah, maksiat masalah lagi. Subhanallah. Ustaz, yang menarik ketika Rasulullah menyatakan dalam sebuah sabdanya, man lazima istighfaran, siapa orang yang melanjutkan istighfar dalam hidupnya, kalau dia banyak masalah, Allah berikan jalan keluar. Kalau dia menghadapi kesulitan, Allah berikan kemudahan. Bahkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika masalah terjadi kepada Nabi Yunus alaihissalam, dia istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu Allah keluarkan dari perut ikan yang luar biasa besarnya, gelapnya, dengan istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Falaula annahu kana minal musabbihin la nabisa fi batnihi ila yaumil ba'ts. Masyaallah. Seandainya Yunus itu bukan hamba yang bertasbih, dia akan selamanya di perut ikan maut. Jadi kita akan selamanya dalam masalah selama kita tidak bertaubat kepada Allah. Dan tadi beliau mengungkapkan istighfar, man lazima istighfaran jalla Allah min kulli dhaikil makhraja wa min kulli hamin faraja, bukan parjan, faraja, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ini enggak apa-apa di pesantren, ya, insyaallah, ya. Atau kiai, ya. Bukan farajan tapi faraja. Jadi orang kalau banyak istighfar, Allah gembirakan saat dia sedih, Allah mudahkan saat dia sulit, dan Allah tunjukkan jalan keluar. Bahkan rezeki yang tidak pernah terduga. I find it. Itulah yang istri yang kedua. Kalau masalah istighfar, Allah berikan jalan keluar. Wah, istri tiga nih. Dua aja udah untung. Dua aja untung nanti. Lalu yang ketiga, tapi ini ibu-ibu nggak akan marah dengan ini. Marah. Ibu senang semua. Senang. Apalagi bapak-bapak. Bukan hanya senang mendengar, bahkan ngamalin juga pengen. Betul. Kemudian yang ketiga, istikharah. Istikharah itu berawal dari kata khair, kebaikan. Yaitu kita minta pilihan terbaik
kepada Allah dalam setiap masalah yang kita hadapi. Makanya makhoba manistakhara, tidak akan rugi orang yang melakukan istikhara. Ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, yu'allimul istikharah kama yu'allim surah minal Qur'an. Rasulullah mengajarkan istikharah sebagaimana Rasulullah mengajarkan surah dari Al-Qur'an. Karena luar biasanya pentingnya istikharah dalam menghadapi setiap masalah. Masalah jodoh, pilihan yang terbaik kita istikharah. Masalah pekerjaan, masalah hutang dan seterusnya. Allah berikan jalan keluar dengan istikharah itu. Tapi tentu juga ada batasan syariat kan? Betul ya. Artinya kalau sudah jelas syariatnya, ya itulah istikharahnya. Istikharah dalam syariat. Betul. Misal jodoh kita ini sudah jelas soleh, kaya, turunan baik, apalagi ganteng, udah jelas nih. Istikharah lagi, wah itu salah. Kecuali kita kebimbangan nih. Dua. Yang satu ganteng soleh, yang satu kaya soleh. Bingung juga nih, butuh ganteng apa kaya, tapi agamanya sama-sama kuat. Nah, istikharah kata. Tapi kalau ganteng, jelek akhlaknya, soleh, ganteng, ya gak boleh istikharah. Mati rasa. Mati rasa. Mati rasa. Jadi istikharah itu luar biasa dalam solusi masalah kita. Jadi Allah berikan petunjuk, tapi jangan dengan nafsu. Jadi artinya Allah memberikan firasat melalui doa, melalui istikharah kita. Kita lakukan sholat istikharah tentunya, lalu kita berdoa dan doa itu dikabulkan melalui berbagai hal, isyarat, mimpi, atau juga ada petunjuk dari orang-orang beriman, misalnya orang-orang, para kiai, para ustadz yang kita anggap soleh, dan dia memberikan petunjuk dan itulah petunjuk Allah melalui istikharah kita. Sama begitu. Jadi jodoh tadi kan kaya dan ganteng gitu kan. Iya. Yang seperti saya kalau datang ke rumah kemudian segera nikah. Jawaban. Alhamdulillah. Langsung beliau nikah habis itu. Iya. Iya. Lalu yang keempat istiqomah. Istiqomah itu artinya udah pasti tahu semua, tegak lurus, kemudian continue, konsisten dalam ibadah, dalam akidah, dalam ibadah maupun dalam akhlak. Jadi tidak terpengaruh dengan situasi apapun dan bagaimanapun. Banyak ayat yang menjelaskan istiqomah. Jadi Allah itu akan in a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla tahzanu wa la tahzanu wa asbil jannati allati kuntum tu'adun dan ilahi ayat. Sebenarnya orang-orang yang istiqomah dia berkata istiqomah di dalam akidah, dalam ibadah dan akhlak, maka Allah akan menggembirakan dengan janjinya surga. Kemudian jangankan dia minta, belum minta pun Allah kasih. Jadi itulah luar biasanya, istiqomah itu memberikan solusi terhadap masalah kita. Kadang ada orang misalnya punya hutang, akhirnya dia sholat duha, selesai hutangnya terbayar, duhanya dilupakan, akhirnya ada masalah lagi, bertambah-tambah lagi itu. Karena enggak istiqomah. Dia susah jodoh, rajin tahajud, jodohnya dapat, tahajudnya dilupain, akhirnya dia dapat jodoh yang kurang bagus gitu. Nah itulah pentingnya istiqomah dalam akidah, komitmen kuat ya iman kita, kemudian dalam ibadah kita terus lakukan. Ya memang ini berat, karena itu kita bergaul seperti ini di antara cara untuk istiqomah musahabah. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatul iman, istiqomah itu adalah puncak dari keikhlasan seorang hamba. Mana bukti ikhlas? Istiqamah. Dipuji atau dihina tetap dia akan melakukan itu. Dia ceritakan atau tidak dia terus melakukan. Ada kamera, tidak ada kamera, dia tahu karena Allah tahu hatinya. Kalian menyaksikan kami, tapi hati kami disaksikan oleh Allah. Maka itu buah dari ihsan, istiqamah. Buah dari sabar, puncaknya, istiqamah. Puncak syukur, istiqamah. Puncak wara, berhati-hati dengan menghukum Allah, istiqamah. Puncak dari tawakal, istiqamah. Kalau ia terus melakukan itu, apa yang terjadi? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tabda'u. Allah akan menolong hamba itu dalam urusannya di dunia, apalagi urusannya di akhirat. Allah akan memenuhi hajat hamba itu, keperluannya Allah penuhi. Apalagi kalau dia berdoa. Allahu akbar billahi alhamd. Ini karunia Allah jalla jalaluh. Bila Allah sangat mencintai hambanya, maka hamba itu diberi oleh Allah dua sifat utama kepada Allah, ikhlas dan istiqamah.
halawat al-ikhlas wa halawat al-istiqamah. Dan inilah karomah yang lebih baik daripada 1000 karomah sekalipun. Kalau sudah diberi ini, Allahu Akbar, dia tidak akan GR dengan kenikmatan ibadah, kenikmatan akhlak yang Allah berikan pada dirinya. Karena ia tahu ini adalah karunia Allah. Yang dia takut Allah cabut sifat istiqamah pada dirinya. Karena itu iringan dari orang-orang yang selalu istiqamah itu doanya, Rabbana la tudzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabbana, jangan kau sobek hati yang telah kau beri hidayah, jangan kau cabut hati yang telah kau beri hidayah. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb kami, tolonglah hamba ini. Padahal hamba ini terus berzikir, malah minta tolong sama Allah. Tolong ya Allah, hamba selalu zikir kepadamu. Padahal dia terus berzikir karena ketakutan orang yang sudah merasakan lezatnya zikir dicabut halawat zikir pada dirinya. Tolonglah hamba senantiasa mensyukuri nikmat. Padahal dia selalu bersyukur, dia takut kalau dicabut sifat syukur pada dirinya. Dan ia selalu melakukan ibadah terbaik kepada Allah, dan dia minta tolong agar Allah terus bimbing dia sampai berjumpa dengan Allah dengan ibadah yang terbaik. Allahu Akbar. Rabbana ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik sabbit qulubana ala ta'ala. Duhai Allah yang menguasai hati, yang menguasai segala keadaan, tetapkan hati kami dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam ketaatan kepadamu. Itulah permintaan hamba yang istiqamah. Allahu Akbar. Idza amilta ma urid ataitu kama turid. Kalau kita terus-menerus taat kepada Allah, Allah pun terus-menerus memberikan apa yang kita mau. Karena kita mau tunduk pada maunya Allah. Terima kasih Ustaz Muhammad Saifullah MA. Terima kasih guru-guru semua, ikhwatal iman. Semoga Allah beri cahaya pada hati kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.